Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kita ini. Apa kabar kalian semuanya? Dan saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini teman-teman. Oke, kali ini Skuterpedia kedatangan lagi paket ya teman-teman ya. Bertebaran dengan paket-paket teman-teman. Sampai penuh studionya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah paket yang datang dari Om Fael Aldo ya. Ini dari Tangerang teman-teman. Jadi sebenarnya item ini adalah item barter ya, barter beliau minta barter sesuatu atau barang ya. Tepatnya barang ini teman-teman. Sebentar saya ambil dulu. Ya, beliau minta barter si mobil Range Rover Classic dan kebetulan saya ada 2 pieces atau 2 item. Ya, nggak apa-apalah gitu ya teman-teman ya. Kita lihat apa yang dibarter oleh Om Fael teman-teman. Sebelum itu kita simak dulu bumpernya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini saya simpan di sini dulu dan kemudian kita siapkan dulu cutternya ya. Saya udah nggak sabar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya teman-teman ya, langsung kita bongkar saja kira-kira itemnya di dalam seperti apa teman-teman. Karena saya juga penasaran teman-teman dengan item ini. Ini bagus sekali sih kemasannya Om Fael ya, terima kasih Om. Oke. Mantap. Oke, ini kardusnya juga lumayan ya, lumayan bagus ya, tebel sekali sih. Kemudian di dalamnya kita buka seperti ini. Wah, mantap. Wah, langsung dia nggak dikasih bubble wrap ya teman-teman ya. Oke, tapi nggak masalah sih. Langsung kita singkirkan dulu. Ini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Oke, kita simpan ini. Oke, kita lihat untuk itemnya adalah jeng. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Gak usah pakai acara lebay-lebayan gitu ya teman-teman. Ini adalah Honda Civic EF ya, 90 Honda Civic EF dan kebetulan untuk item ini juga Skuterpedia belum punya ya teman-teman ya, belum punya. Jadi oke lah gitu. Saya nggak tahu ini worth it atau enggak. Yang jelas Om Faldo butuh ini, saya butuh ini, kita sepakat ya udah. Langsung kita barter gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk sekilas nanti detail ya. Sekilas aja kita review seperti ini. Yang jelas untuk mobil ini cakep sekali sih. Ini masuk di wishlist saya, cuman baru kesampaian sekarang ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk mobil ini. Untuk blisternya seperti ini ya. Ini blister lama sih. Ya, lumayan lama sih untuk blisternya ini. Masih modelnya yang kayak gini doang ya teman-teman ya. Polos gitu ya teman-teman. Sini ada tulisan then and now. Then and now. Oke. 90 Honda Civic EF. Saya rasa ini nggak perlu saya jelaskan lebih detail lagi ya teman-teman ya, karena memang mobil ini udah lama sekali dan kalian juga pasti udah tahu dengan detail-detail mobil ini teman-teman. Cuman nanti kita akan buat videonya terpisah komparasi antara 90 Honda Civic EF ini dengan 99 Honda Civic Type R atau EK9 teman-teman. Karena ini memang ada keterkaitan atau hubungan kakak beradik gitu ya teman-teman. Cuman sayangnya kalau yang 90 Honda Civic EF ini untuk bagian belakangnya dia tidak ada detail ya. Itu sayang sekali sih. Cuman yang keren sih menurut saya di sini ada cowakan seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah lubang exhaust atau knalpot dari mobil Honda Civic EF ini. Untuk bagian depannya, wow, ini keren sih. Depannya cukup detail teman-teman, ada tempo di situ. Kemudian ada logo Honda merah kecil sekali. Keren ya. Ini untuk varian yang saya punya ini adalah yang ring merah teman-teman. Interiornya kebetulan juga sama-sama merah dengan yang 99 Honda Civic Type R yang EK9. Oke, mantap ya teman-teman ya. Nanti kita akan sama-sama dobrak karena parkirannya udah siap. Tinggal kita dobrakin aja semuanya. Dan kebetulan juga Skuterpedia suka dengan mobil-mobil hatchback seperti ini ya. Mobil-mobil city car kayak gini ya. Ini mantap sih. Oke. Ini kali pertama ya teman-teman ya. Saya punya atau Skuterpedia punya si
Honda Civic EF ini, teman-teman. Jadi mungkin nanti akan saya lengkapi semuanya, yang kuning, yang biru ya, yang varian warna hitam. Listnya beda-beda lah, pokoknya ini lumayan banyak sih untuk varian mobil dari Honda Civic EF ini, teman-teman. Oke. Saya rasa itu saja sih yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jadi sebentar lagi langsung meluncur untuk kirim si Range Rover Classic ini. Kayaknya Om Fael udah gak sabar tuh, DM-DM terus tuh. Oke, makasih Om Fael, barangnya udah saya terima dengan baik, aman, dan mantap. Saya suka dengan item ini. Oke, saya rasa cukup sekian ya video unboxing kita kali ini. Skuterpedia ucapkan terima kasih sudah menonton videonya sampai dengan selesai. Dan tak lupa juga Skuterpedia ingatkan untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian belum subscribe. Dan bisa juga mampir di akun Instagram kami di Skuter_pedia, teman-teman. Oke, saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nambah lagi keluarga mobil hatchback di parkiran Skuterpedia, teman-teman. Bye.